Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111, anggota Kodim 0718 Pati aktif membantu warga setempat sebagai wujud sinergitas antara TNI dengan rakyat di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Salah satu kegiatan yang dilakukan anggota Kodim dalam kegiatan pra-TMMD ke-111 adalah turut membantu warga setempat menyapu halaman rumah. Sersan II Subakir mengatakan dengan aktif membantu warga sekitar, dirinya dapat menjalin sinergitas dengan rakyat, sehingga anggota TNI dapat diterima dengan baik dan dapat bekerja sama dalam melangsungkan program TMMD dengan lancar. Kebetulan kita menyusuri jalan, kita cari-cari orientasi tempat, yaitu kita ketemu dengan Ibu Suminah, kira-kira umur 65 tahun, karena di sini sedang membersihkan perumahan bambu, karena bambu ini mendekat dengan pemukiman, yaitu mendekati rumah Ibu Pia ini, makanya ditebang, setelah itu dirapikan, kebetulan karena usia sudah tua, kita mampir sebentar, kita bantu supaya terjadi sinergi, yaitu kita bisa terima dengan baik di masyarakat ini, dan masyarakat juga kita bisa bekerja sama dengan baik, supaya kedepannya TMD reguler ini yang 111 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, keberadaan TNI di tengah warga Desa Taman Sari diharapkan dapat memberikan manfaat kepada warga desa setempat, dan kegiatan TMMD dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Tim Liputan, Cahaya TV.